Apa good people? Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan berkunjung di Museum Nasional atau juga disebut dengan Museum Gajah, terletak di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Di sini sedang ada festival fotografi karya anak bangsa yang sudah diselenggarakan dari tanggal 3 dan hari ini adalah hari terakhir. Yuk kita lihat. Bangunan ini berdiri pada 24 April 1778, memiliki 141.899 koleksi arkeolog. Dikenal dengan Museum Gajah karena di halaman depan terdapat patung gajah yang merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Thailand pada tahun 1871. Hanya dengan membayar Rp5.000, kita sudah bisa menelusuri isi Museum Gajah. Di galeri festival ini terdapat puluhan foto jepretan anak bangsa yang mengabadikan sisi sejarah dan wisata. Terdapat fosil tengkorak Homo sapiens dan Homo wajakensis yang sama seperti di Sangiran. Terdapat juga perahu pinisi yang dulu sering dipakai nelayan untuk mencari ikan di laut. Di pelataran dalam museum terdapat ratusan arca dari kecil hingga besar, seperti arca Aditya Warman hingga Prasasti Singosari dari Malang. Thank you.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share ke teman-teman kamu, juga subscribe dan bunyi loncengnya. Terima kasih.